Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti kodok masuk ke dalam rumah. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa jenis hewan yang dipercaya membawa pertanda khusus jika masuk ke dalam rumah. Beberapa hewan itu adalah ular, kupu-kupu, kelelawar, kumbang, laba-laba, burung hantu hingga kodok. Apakah kamu pernah melihat kodok masuk ke dalam rumah dan penasaran dengan artinya? Kodok masuk ke dalam rumah dipercaya memiliki arti yang berhubungan dengan hoki dan masa depan. Berikut adalah arti kodok masuk ke dalam rumah. Yang pertama, akan datang tamu jauh berkunjung ke rumah. Menurut Primbon Jawa, kodok masuk ke dalam rumah menandakan akan datang tamu jauh yang berkunjung ke rumah dan menginap di rumahmu. Tamu jauh ini mungkin kerabat, sahabat, atau teman lama yang sudah lama tidak kamu jumpai. Yang kedua, pembawa sial. Dalam kebudayaan Eropa, kodok adalah hewan pembawa sial, apalagi jika kamu tak sengaja menginjaknya. Konon hal tersebut akan membuatmu mendapatkan pasangan yang mempunyai wajah tak rupawan atau kurang indah dipandang mata. Yang ketiga, membawa keberuntungan. Menurut ilmu Feng Shui, kedatangan katak merupakan simbol membawa uang atau katak berkaki tiga bisa menarik kemakmuran dan kekayaan. Jika dikaitkan dengan arti katak masuk ke dalam rumah, maka pemilik rumah yang didatangi katak kemungkinan besar akan mendapatkan keberuntungan. Yang keempat, pembawa kesuburan dan berkah. Dalam kebudayaan Jepang menyebut, jika ada kodok masuk ke dalam rumah, konon hal tersebut membawa pesan kesuburan dan berkah bagi si pemilik rumah. Maka dari itu, katak masuk ke dalam rumah bisa disebut membawa berkah. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.